rutenya kita dari Jakarta tanggal 18 dilepas oleh Pertamina dari kantor pusat Pertamina, itu jalan ke Solo, menginap di Solo. Setelah itu kita dari Solo hari keduanya kita ke Bali, menginap lagi di Bali. Terus hari ketiganya kita berangkat lagi ke Lombok, ke Mandalika. Nah, disitulah acara kita berlangsung. Ya, test track sebenarnya bukan test track. Ya, kita melakukan victory lap gitu, di sana. Victory lap, jadi itu tidak kebut-kebutan ya. Kita hanya jalan jalan santai aja, gitu kita coba. Teknisnya bagaimana teknisnya? Teknisnya itu kita belum secara rinci belum kita dapatkan. Cuman kita nanti akan kumpul di sana dan berbaris dan kita jalan. Tapi jalannya pelan-pelan saja gitu loh. Nah, nanti kalau kita dapat izin juga mobil balap kita nanti kita coba di sana. Oh gitu ya. Ya. Kalau beruntung. Kalau beruntung ya. Sampai sana kita akan melakukan charity. Kita dibantu oleh teman-teman kita dari Lions Club. Jadi kita akan kunjungin tempat-tempat yang saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kita berikan bantuan semampu kita. Dan juga karena kita di sana ada 3 hari di Lombok, beberapa hari sisanya kita lakukan kunjungan ke tempat-tempat pariwisata di sekitaran Mandalika. Dan target akhirnya ya kita yang pertama mensupport Mandalika Circuit yang pertama, yang kedua kita menggalakkan lagi pariwisata di Indonesia, yang ketiga tadi ya charity, dan itu goals kita.